2. Penetapan calon menteri anggota DPRD 2, 3 dan seterusnya. Hari ini kami telah menetapkan perolehan kursi untuk partai politik dan juga penetapan calon terpilih pasca putusan dismisal Mahkamah Konstitusi. Kebetulan saya berdua juga dengan Pak Makros kemarin tanggal 21 ya, tanggal 21 mengikuti sidang untuk pembacaan putusan terhadap gugatan dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk terkait putusan kita. Putusan KPU RI 360 yang kemudian pada pokok prinsipnya ditolak. Nah, kemudian kami mendapatkan surat dari KPU RI hari Minggu kemarin untuk maksimal 3 hari dari hari Minggu untuk menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih. Sehingga hari ini kami melaksanakan kegiatan tersebut seperti yang diikuti tadi. Kami telah menetapkan alokasi untuk 120 kursi DPRD Provinsi Jawa Tengah dan juga untuk calon terpilihnya seperti yang kami bacakan tadi untuk masing-masing partai politik dan nama-nama. Namun demikian di dalam rapat pleno tadi terhadap ada masukan yang sudah menyampaikan surat dari PD Perjuangan, terus kemudian tadi ada dari Partai Keadilan Sejahtera juga.